Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagi dan lagi ya Sulaiman ya. Kita tidak bosan-bosannya menemani teman-teman yang ada di rumah tentunya untuk menghibur. Aduh, menghibur. Aduh. Komedi. Bukan dong. Apa dong? Memberikan sebuah apa inspirasi juga. Dan kita juga menghadirkan nih beberapa tamu ya. Beberapa ya? Dua orang ya? Dua orang. Yang cantik-cantik. Betul yang sekali. Sangat menawan. Dan masih muda tentunya dua-duanya ya. Oke, jadi siapa bintang tamu kita hari ini, Sulaiman? Langsung saja kayaknya kita, tapi belum. Kita perlu perkenalkan diri atau nggak usah? Yaudah deh, Sulaiman. Aduh, kayak di ospek ya, perkenalkan diri. Oke, silakan nama, stambuk, dan jurusan. Fakultas. Dan nama kita sudah ditahu ya sama pemirsa Sultra TV kita tuh. Nanti ada di bawah ini. Bahkan pemirsa tuh sudah bosan sebenarnya lihat kita. Terus sekali, dari berbagai macam, apa ya? Tamu ya. Dan juga beragam episode yang sangat menarik. Betul, oke, sekali. Langsung saja kita perkenalkan bintang tamu kita hari ini. Ada dari Putri Kanaya. Putri Kanaya. Cantik sekali. Dan bisa dilihat ya dari layar kaca saja. Sangat cantik, modis, dan duduknya aja tuh kayak elegan banget ya Sulaiman ya. Bisa dilihat juga ya. Ini kira-kira siapa sih? Pasti teman-teman di rumah udah bisa menebak ya. Iya. Dari cara gesturnya, senyumannya. Betul semuanya. Kalau Sulaiman gimana? Coba duduknya di langsung rapat. Kayaknya langsung dieliminasi ya Sulaiman. Oke, kita langsung perkenalkan diri. Betul ya. Sekali. Oke, silakan perkenalkan dirinya dulu Putri. Perkenalkan, nama saya Putri Kanaya, umur saya 11 tahun. Saya hobi saya memasak, menyanyi, dance, dan modeling. Oh, hobinya memasak, menyanyi, dance, dan modeling. Oke, nah kalau yang cewek cantik di sampingnya siapa? Ketut Jayanti. Ibu siapa? Ketut Jayanti. Ketut Jayanti. Jadi ini mamanya Putri ya? Iya. Saya kira kakaknya, Bu. Justru saya kira sepupunya, Bu. Oke, jadi Putri ini teman-teman di rumah kemarin tuh habis ikut apa? Runway Modeling Competition Merah Putih. Betul di sekali. Hari ulang tahun Poluan Republik Indonesia ke-74 dan hari ulang tahun Hari Kesatuan Gerak Bayangkari RI ke-70. Dan kemarin Putri itu dapat juara satu. Dapat juara satu. Dong. Dan tentunya tidak salah kita undang di sini. Iya dong. Oke, langsung kita tanya aja gimana perasaannya Putri dapat juara satu kemarin Putri? Perasaan aku sih biasa aja, tapi ada senengnya juga. Terus aku juga merasa bangga banget, gak tahu kenapa tiba-tiba kayak juara gitu loh. Gak nyangka ya. Kalau ibunya gimana perasaannya Bu? Seneng aja. Kaget aja, kok juara satu gitu. Kok juara satu? Kok juara satu, padahal ya gimana ya gitu. Seneng pokoknya. Seneng ya, dari kemarin itu lombanya itu kira-kira berapa peserta sih sampai juara satu si putrinya? Banyak peserta. Dari puluhan. Ya. Dari puluhan peserta. Iya. Dan itu kan tadi ibunya tuh gak nyangka ya. Gak nyangka. Nyangkanya Putri dapat juara berapa sebelum pengumuman itu kemarin Bu? Iya. Paling juara dua, ya, gak sampai di juara satu ya Bu ya, padahal. Dan akhirnya juara satu kayaknya. Betul, kalau Sulaiman juara satu apa? Pas juara satu malu loh, aduh dibuka lagi aibnya. Bisa nah. Diajak kayaknya malu loh. Oke, bisa lah di belakang layar sebentar ya. Nah, ada bapak di belakang itu, bisa diajak pak ini. Kayaknya bisa juga latihan model ya. Ini tidak masuk di tadi. Oke, nah Putri kemarin ikut lomba apa? Runway modeling itu temanya soal apa? Merah putih. Merah putih. Berarti kostumnya semuanya temanya merah putih dong? Iya, merah putih. Terus itu kostumnya hasil kreasi siapa? Putri sendiri sama mama atau hasil desainer atau apa? Modifan mama sendiri. Mama sendiri. Aduh, bukan cuma anaknya berbakat, ibunya juga berbakat ya. Betul sekali. Dan itu mungkin bisa diceritain dulu konsep kostumnya si Putri kemarin ini seperti apa Ibu? Ready Tower ya kayaknya. Kemarin itu merah putih. Jadi bingung juga sih, sempat bingung gitu ngurusin bajunya dari seminggu mau tampil udah panik. Sudah panik ya Bu. Kira-kira bagaimana ini konsepnya ya? Gitu. Akhirnya dapat solusinya gitu. Oke. Okay. Ibu itu nemu konsepnya dari mana sih? Atau mau terpikir dari Ibu sendiri atau ada ini dari inspirasi lain gitu? Terpikir sendiri sih dari model karakternya. Oke. Okay.
dia harus pakai baju yang pas dengan karakternya gitu. Betul sekali. Oh, okay. Ya, kalau melebih-lebihkan karakter itu kayak jatuhnya terlalu tua, nggak sesuai dengan umurnya ya. Betul sekali. Emang kalau karakternya Putri ini menurut Ibu yang kayak gimana nih, Bu? Dia yang seksi-seksi. Oh gitu ya. Kalau dia pakai gombrang hilang seksinya. Oh gitu. Karakternya. Oh, gitu. Terlepas dari Putri, kalau kayaknya gimana nih karakternya? Aduh, di roasting, Bu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, kemarin itu lombanya itu berlangsung satu hari atau memang ada tahapan-tahapannya nih? Dari seleksi awal masuk pendaftar ya, Bu, sampai di pengumuman juara ini gimana? Satu hari. Emang semua satu hari gitu. Nah, berarti kalau untuk persiapan latihannya kemarin itu berapa lama untuk di lomba? Putri, silakan. Kalau aku sih sering latihan ya, sering ikut. Terus, tapi kalau misalnya lomba yang kemarin itu cukup satu minggu. Satu minggu latihannya. Itu latihannya latihan sendiri atau dibantu mama juga? Dibantu pelatih. Kira-kira bisa mungkin di spill ya siapa pelatihnya? Siapa pelatihnya? Namanya Bang Fardan dan Karayan. Bang Fardan dan Karayan. Oke. Okay. Pelatihnya galak tidak? Enggak. Enggak ya? Baik ya. Baik lembut ya. Baik. Baik okay. Banget ya. Enggak pakai rotan. Penggaris. Oke. Dan persiapannya kemarin, nah mungkin saya tanya ke ibunya dulu ya, persiapannya kemarin selain latihan catwalk dan lain-lain, mungkin kostum juga, apalagi persiapan Putri kemarin? Cuman itu aja. Bajunya disiapin, semua peralatannya pokoknya supaya tampil lebih baik gitu. Berarti makeupnya kemarin itu salon atau ibu yang makeup juga? Salon. Ya. Keren banget. Sangat berbakat ya ibunya ya. Biasa sih makeup sendiri. Oh biasa juga makeup sendiri. Kalau nggak sempet ya salon. Gitu luar biasa. Apa Putri sudah bisa makeup sendiri juga? Belum. Oh belum. Yeah. Mau belajar dari mama? Iya boleh. Mau boleh. Nah, oke. Okay. Dan kemarin kan itu persiapannya satu minggu ya, dan itu pasti dari ibunya Putri juga pasti apa namanya banyak mikirin dari kostumnya, make upnya gimana. Kalau misalkan soal catwalk kan pasti si Putri udah profesional lah ya, udah sering latihan kan Putri? Iya. Nah, kemarin tuh suka dukanya selama mempersiapkan lomba ini seperti apa, Ibu? Bingung aja. Bingung nyari kostumnya yang kayak gimana, terus dandannya kayak gimana. Baru ini udah dekat mau tampil, pokoknya pusing lah gitu. Pusing ya, tapi Bu ya? Enjoy juga sih. Okay. Berarti kemarin selama latihannya itu, ini kan masih sekolah ya Putrinya? Yeah. Kelas berapa Putri? Kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Kelas 5 Kak. Letting ya? Masih letting. Aduh. Saya baru 10 tahun kelas 4. Oke, berarti kan ini si Putrinya kan masih sekolah juga. Nah itu latihannya tuh tiap jam berapa gitu? Abis pulang sekolah apa gimana? Pulang sekolah. Itu sampai kapan latihannya? Pulang sekolah sore dari jam 1 misalnya kan. Dari jam 3 gitu sampai sore. Sampai sore. Tapi Bu itu enggak terganggu ya sama aktivitas sekolah Putri? Enggak, sekolahnya dia pagi jam 7 pulang pagi. Jam 11, okay. Kadang jam 12. Biasanya kan ada tugas dari guru kan. Putri enggak kerjakan ya? Iya dong, pasti. Kerja dong. Selain berbakat di non akademik, pasti akademik berbakat juga dong ya si Putrinya. Iya kan Putri? Saya kira Ibu lagi kerjakan. Semuanya serahkan sama Ibu. Atau tidak mungkin suruh dia saja yang kerjakan Putri? Jangan dong. Kenapa? Sendiri. Biar proposalku saja yang bikin capek. Oke, kita lanjut setelah yang satu ini ya Sulaiman. Jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Kita. We'll be right back.